Pemirsa, terungkap sudah siapa sosok pengamen cilik cantik yang viral di media sosial akhir-akhir ini. Dikutip dari Selebrita Ekspos Trans TV, sosoknya viral sampai ada yang mau mengadopsi. Pengamen cilik itu bernama Elin. Elin mengaku itu bukan pertama kalinya terjadi. Elin viral setelah ada warganet yang mengunggah videonya di akun TikTok. Mendapat pujian pengamen badut cilik yang cantik, Elin langsung tersenyum malu. Selain memuji parasnya yang cantik, tak sedikit netizen yang mau mengadopsi sang pengamen badut cantik itu. Elin sang pengamen badut cilik saat ini masih berusia 11 tahun dan menginjak kelas 5 SD. Elin sehari-harinya tinggal bersama kakak dan ibunya. Demi kebutuhan hidup, Elin membantu kakak dan ibunya menjadi pengamen badut. Penghasilan Elin sehari mendapat Rp90.000 buat setoran Rp30.000. Demikian info tentang sang badut cantik. Semoga kedepannya makin sukses ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, official.